saya circular coil, gambar solenoid, and then force pun kita ada tiga, force untuk moving charge, current carry conductor dengan parallel. Saya rasa saya stop sampai solenoid je ni. And then kita akan belajar pasal torque and that motion lah. So that's thing that you kena tahulah pasal chapter ni. Okay. So pertama sekali kita kena tahu define. Okay, chapter ni semua keluar kat UPS lah. We don't have PSPM. Sebab PSPM tak ada chapter ni, jadi hanyalah assignment. So define yang ini sketch dengan identify boleh keluar dekat UPS lah. Sketch contohnya dia bagi you gambar, so you pilih lah ABC mana yang betul. Okay, yang pertama you kena define magnetic field and then identify magnetic field source, punca. Macam mana terhasilnya magnetic field and then you kena sketch lah magnetic field line lah. So untuk pertama bar magnet, kedua current carry conductor, yang ketiga earth magnetic field. Okay, so magnetic field, what is magnetic field? Dia adalah a region around a magnet where magnetic force can be experienced. Meaning, dia duduk, magnetic field ni adalah medan lah, medan. Medan magnet. Macam mana boleh hasil medan magnet? Medan magnet adalah a region. Kawasan yang di mana ada magnet where magnetic force can be experienced. So when there are any body that experience magnetic force, dia adalah dalam magnetic field. Okay, sama macam you belajar in chapter 1 lah, a stationary electric field surrounded by electric field only. Ingat tak yang you belajar positive charge, dia adalah keluar. Apa yang keluar ni? Yang keluar ni adalah electric field, medan elektrik. Ha ni, medan elektrik. Ha, so itu adalah untuk charge. Kalau charge dia akan menghasilkan electric field, tapi kalau magnet, dia mesti ada magnet baru boleh menghasilkan magnetic field. Okay. So sekarang ni kita tahu bahawa magnet dia ada dua, north dengan south. Okay, dan kalau electric charge move surrounded by electric field dan magnetic field, dia juga boleh menghasilkan, the motion of electric charge ni juga boleh menghasilkan magnetic field. Meaning, charge juga boleh menghasilkan magnetic field. So, bila charge bergerak, dia juga boleh menghasilkan magnetic field lah. Okay, nanti kita tengok macam mana. Okay, so awak ingatkan kalau north dengan north, south dengan south, dia akan repel. Kalau north atau south, dia akan attract lah. So make sure awak tahu, alah ingat je lah negeri sembilan. So north akan sentiasa pergi ke south. Okay, so north dia akan sentiasa keluar. So north dia akan sentiasa pergi ke south lah. South sentiasa adalah masuk lah. Okay, dan untuk magnetic field line juga boleh dia punya represent by cross atau dotted. Magnetic field line ni boleh juga represent dengan cross atau dotted. Cross menunjukkan bahawa dia enter to the page, kalau dot menunjukkan bahawa dia leaving the page lah. So dia boleh jadi cross atau dot. Itu adalah simbol untuk magnetic field line lah. So kena ingat ya, cross into the page, kalau dot adalah out of page. Okay, so apa yang berlaku kat sini, ini adalah two cross units area dan dia parallel force. Dan magnetic field dia adalah same. Sebab apa? Yang masuk, line yang masuk dekat dia adalah sama dengan per unit area. But for example like this, we have A1 and A2. What you can see here, A1 have a stronger magnetic field but A2 have weaker magnetic field. Kenapa? Because A2 dia hanya ada 1, 2, 3. Ada 3 line dia yang masuk. Tapi kalau untuk A1 dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia ada 7. Yang ini ada 3. So yang ini adalah weaker, yang ini adalah stronger B lah. B we are talking about magnetic field. B tu simbol magnetic field ya. Okay, the number of line per unit area is proportional to the number of magnetic field. Dan dia tidak intersect. Awak tak boleh buat dia berlanggar. Tak ada. Magnetic field dia tak boleh berlanggar. Dia tak boleh intercept. Okay, kita masuk kepada magnetic field line pattern. Ada tiga je yang awak kena tahu tadi. Yang pertama tadi dia cakap bar magnet. So ingat ya, bar magnet north pergi ke south. North pergi ke south. North pergi ke south. Samalah juga ni, north pergi ke south. Ingat negeri sembilan je lah. Inilah, ini kalau untuk attract. So north, ingat ya, north pergi ke south. North pergi ke south. Make sure ya, you punya ni balance. Kalau dia keluar dekat sini adalah 3. So yang masuk dekat sini pun 3. 3, 3. Okay, ni north ke south, north ke south. So 1, 2, 3. Mesti samalah north ke south.
Kalau repulsif, apa berlaku kalau repulsif, dia akan ada natural line lah. Natural point ni dekat tengah-tengah ni. Sama jugalah dia akan jadi north ke south, north ke south. So dia keluar. Okey, lukisan ni akan ada orang dia buat lukisan macam mana tau. Dia dia tahu north ke south tu, dia tahu, dia tahu. Dia pandai, dia pandai north ke south. Dia pandai, dia pandai buat north ke south, north ke south, pandai, dia pandai. Tapi yang dekat sini dia buat sini. Salah. Kenapa salah? Eh, betul lah cikgu. North pergi ke south. Ha, kat mana salah tu? Ha, kat mana salah? Dan komen. Ha, dekat at the end ni kalau awak tengok. Kalau awak tengok ni. Aduh, ni. Yang salah adalah inilah. Sebab gambar sebenar dia mesti north south. Dia mesti terkeluar. Sebab dia nak bersambung ni. Ha, nampak ni, dia akan bersambung sebenarnya. Ha, so awak punya luar tu kena kembang. Jangan kuncup je ni. Kuncup ni nak gimana? Ha, dia mesti kembang. So make sure bahagian luar ni kembang lah betul. Okay. So seterusnya kita masuk kepada. Kenapa dia tak nak pula keluar? Earth magnetic field yang kedua. Yang pertama tadi kan kita cerita pasal bar magnet. Okay, ni yang kedua lah. Sebab ada dua sketch awak kena tahu tadi. Ada tiga, sorry. Yang pertama bar magnet, yang kedua earth magnetic field, yang ketiga current carrying conductor. Tengok learning outcome balik. Okay, earth magnetic field gambar dia macam ni lah. Okay, so yang ni awak tahu north untuk geografi punya lah. Awak belajar ini south, north dengan south. Okay, dalam earth magnetic field, it's like a giant, it's like bukan dalam tu ada orang tanam giant bar magnet. No, it's a light, light. Giant bar magnet as illustrated at 4.8 where the pole near to geographical pole of the earth. So kalau awak tengok ni, dalam earth ni ada south dengan north, terbalik. So this one kita panggil the north geographic pole. Tapi dia adalah south kepada earth magnetic field. Yang ini kita panggil dia North Magnetic Pole. Tapi dia adalah North Magnetic Pole. Tapi dia adalah South Geographical Pole. So dia terbalik. That's why kalau awak perasan, awak buat kompas kan, kompas awak kan, dia attract to the North. Kenapa dia attract to the South? Kan kalau awak letak, dia North pointed. Sebab apa? North kan ingat kat negeri sembilan. So dia nak pergi ke sembilan. So that's why untuk magnetic field dia terbalik dengan geografi punya lah. So kat north kita panggil dia south magnetic pole. Kalau dekat south kita panggil dia north magnetic pole. Okay. Since the north pole of the compass needle is pointed toward the south magnetic pole and its opposite attract. So that's why they attract. It's follow that north geographical pole of the earth actually near to the south of pole of earth magnetic pole. So itu yang saya cerita tadi tu lah. Dekat geografi kita panggil dia north. Tapi untuk bar magnet dia adalah south magnet pole. Okay, so dia kata show that the magnetic field line essential horizontally near to the quarter and enter leave the earth. So you kena tahu lukisan dia. Mana lukisan dia ni, dia alamak. Kau balik ustaz macam mana? Padam balik. Tengok ni. Lukisan yang awak kena tahu yang inilah lukisan ni. Ni. So kalau awak tengok. Dia daripada negeri sembilan. Nampak tu? Negeri sembilan. Inilah lukisan yang awak kena tahu. Negeri sembilan. Sebab ada tiga sketch yang awak kena tahu. Negeri sembilan. Dia bentuk macam rama-rama lah.
Negeri Sembilan. Nah, itu sahaja. Okey, seterusnya kita masuk kepada yang ini tak adalah, ini tak adalah ni outcome. Dia tanya pasal soft iron. Apa jadi bila permanent bar, ni permanent bar magnet is bringing to the soft iron. So nanti surface soft iron ni akan jadi magnetized lah. Dia akan jadi induced magnetization lah. So di mana dia akan sekejap momentarily. Dia tak selamanya lah, dia moment saja, sekejap saja. Sama jugalah kalau awak letak ada dua. Yang ni tak pun tak ada dalam seliver. Okey, yang ini adalah untuk solenoid. Okey. Untuk solenoid kita akan guna right hand grip rule. Okey. So what happen, ini adalah yang dipanggil CCC, current carrying conductor. Okey, yang ini saya nak cerita eh. Sekarang ni awak kena faham. Pertama sekali kita belajar pasal magnet. Magnet. Okey. Magnet ada tiga source. Sumber dia. Sumber dia datang daripada siapa? Bar magnet. Magnet. Magnetic field lah. Magnetic field. B. B ni. B bangang ni, magnetic field ni ada tiga sumber. Iaitu daripada bar magnet. Daripada earth. Magnetic field. Yang ketiga daripada current carrying conductor. Kita panggil dia CCC. So lepas ni kena ingat dah, saya akan panggil dia CCC. Current carrying conductor. Okay, so tiga-tiga ni akan menghasilkan B ni. Magnetic field. Tiga-tiga ni boleh menghasilkan medan magnet. Magnet bar ni saya rasa awak faham. Earth ni dah faham tadi. Okey, CCC ni lah yang problem. Sebab apa? Nama dia current, maksudnya ada current, ada conductor. What is conductor? Conductor adalah pengalir elektrik. So ada tiga jenis conductor yang awak akan belajar lah. Yang pertama straight wire. Yang kedua adalah coil. Yang ketiga adalah solenoid. So sebenarnya conductor ni straight, straight wire. Lepas tu you apa, bengkokkan dia, dia jadi bentuk coil. Lepas tu you lilit-lilitkan dia, dia jadi solenoid. So this is the straight wire, coil dengan solenoid. So inilah tiga konduktor yang awak akan belajar. Dan konduktor ni mesti ada current. Kena ada current lalu dia. Baru dia boleh menghasilkan medan magnet. Kalau dia hanya okey, saya ada apa, saya ada katalah pen ni konduktor, bukan ni yang ni. Saya ada ni stapler, dia konduktor kan. Dia bukan, dia tak menghasilkan medan magnet. That's why tak ada orang nak track kat dia. Tak ada apa-apa nak track dia because dia bukan CCC. Dia bukan current carrying conductor. Tapi kalau you ada straight wire, you mengalirkan elektrik, so dia akan menghasilkan medan magnet lah. So dia boleh attract lah. Dia akan menghasilkan magnetic field. Okay. Dia faham tak tu? Faham tak kalau tak faham ni? Ya mula dah. Kau tak dengar ke apa ni? Ya, madam. Okay. Alright, so macam ni. Ni kan, ni solenoid. Solenoid, kalau you tak switch off, dia conductor je. Tapi bila you switch on, so dia dah jadi CCC. Dia dah naik pangkat lah, dia jadi CCC. Current carrying conductor. So once dia jadi carrying conductor, dia akan menghasilkan B. B ni apa? B ni magnetic field. So dia menghasilkan medan magnet lah. Menghasilkan medan magnet. So macam mana nak tentukan north dengan south? Because when we have magnetic field, we have north and south pole. So you kena tentukan north and south pole menggunakan right hand grip. So saya selalu bayangkan yang ini adalah pen. So right hand grip tangan kanan. So current tu naik atas. Current naik atas, your thumb menuju ke sana. So thumb you akan menuju ke sini. So ini akan jadi north, ini akan jadi south lah. Dia tunjuk tak kat sini.
Ni, dia guna right hand grip. So, ambil pensel, pensel. Okay, tengok yang ni, current ni. Current kat sini. Tengok current yang ni. Okay. So, tangan you buat macam ni. Ni atas macam ni. Kalau sisi saya buat macam ni lah. Saya buat macam ni. So, thumb saya ke sini. Kalau saya buat macam ni lah. Ni, naik sini, thumb ke sini. So, maksudnya thumb tu adalah tunjuk kepada north lah. So, north you ke sini, south you ke sini. Okay, kita buat satu lagi. Okay, yang ni pula. Okay, dia tunjuk. Thumb tu adalah north pole lah. Okay, ni saya punya pencil ni solenoid ni. Okay, saya nak tengok current yang mana. Saya tengok current yang sebelah sini. Saya suka tengok current yang sebelah kanan ni. Okay, current belah kanan ni dia macam ni. Dia bukan tadi macam ni. Tadi kita macam ni kat depan. Kat depan. Sekarang ni current you kat belakang. Buat kat belakang pencil. So north you adalah dekat sini. South you adalah dekat sini. Boleh tak? Faham tak right hand grip tu? Right hand grip ni saya suka ambil pencil. Letak pencil. Okay. Current tu dia kat mana? Kat atas ke kat belakang? Kalau dia kat atas, north dia dekat sini. Kalau dia kat belakang, north dia ke sana lah. Okay. Sama juga dengan ni lah. Yang ini pun saya tengok yang inilah. Okay. Yang ini dia jatuh ke bawah. Dia sama macam tadi lah. Jatuh ke bawah. So north dia ke sana, south dia ke situ. So yang ini kalau apa beza ni dengan ni? Kedudukan bateri. Beza dia kedudukan bateri. Tapi macam mana boleh sama? Dia sama disebabkan oleh dia punya ni lah. Dia punya current dia berbeza kan? Tapi dia punya lilitan. Lilitan yang ini ke atas. Lilitan yang ini ke belakang. So dia depend pada how do you turn coil. Turn lah dia, dia buat lilitan tu. So how to determine ni tak boleh hafal north, tak boleh hafal bateri. You kena hafal yang ni lah. Kena tahu skill, nak tahu guna other fingers ni. Thumb adalah refer kepada north. Yang ini adalah refer kepada current. Okay. Seterusnya, kita masuk kepada magnetic flux density. Simbol dia B. Ni yang tadi saya cakap ni. Magnetic field. Nama lain dia pun boleh jadi magnetic field strength. Medan kekuatan elektrik lah. Ataupun magnetic flux density. Dia adalah magnetic flux density per is a magnetic flux per unit area. Dan magnetic flux ni simbol dia phi lah. Yang ini tak perlu risau. Yang ni ada dekat formula given. Dan ini pun tak masuk SPM. So terus guna je lah formula. It's also known as magnetic induction, magnetic field intensity atau strength. Nama dia banyak lah. Dan dia vector quantity unit dia Tesla. Pernah dengar kan Tesla dan atau unit dia Weber M squared because ini Weber, ini M squared. So you akan dapat Weber M squared. Okay. Seterusnya kita masuk kepada sketch. Iaitu sketch magnetic field diagram untuk current carrying conductor lah. Two current carrying conductor untuk wire. Dia suruh untuk wire je. Okay. And then determine the direction of magnetic field by using right hand grip. So you kena cari nilai B lah. Tak apa, ini assignment. Ini assignment, yang ini UPS lah. Sebab determine tak ada dalam PSPM yang ni. Use, ini pun adalah assignment. So dia suruh guna B sama dengan mu naught I over 2 pi R. B sama dengan mu naught I over 2 R atau B ni lah. So yang ini untuk straight wire yang saya cakap tadi. Yang ni untuk CCC tau. Ni, current carrying conductor CCC. Circular coil bentuk dia macam ni. Solenoid yang ini at the end, yang ni dekat center. Solenoid bentuk dia macam ni. Apa beza coil sebenarnya? Dia adalah asal dia adalah wire, wire yang straight. Lepas tu you bengkokkan dia, dia jadi bentuk coil. Lepas tu satu lagi dia you lilit-lilit-lilit-lilit kan. Kalau coil ni macam mana boleh ada banyak turn? Katalah N 10 turn, maknanya you guna tempat yang sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dekat tempat yang sama, you buat turn sebanyak 10. Kalau ini N sama dengan 10, maksudnya you buat macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jangan confuse antara ini dengan inilah. So kalau nampak soalan tu dia turn dekat at the same point, so dia adalah coil. Kalau dia makin memanjang, dia adalah solenoid. Asal usul dia ni adalah daripada straight wire.
Okey, boleh. Boleh, madam. Okey, kita masuk balik kepada bini. Okey, bini saya tak nak tekankan sebab ini adalah assignment. So, you juga boleh tengok. Okey, kalau baca soalan lah. Soalan nak straight wire, gunalah formula straight wire. Cuma kena tahulah mu naught tu apa, I tu apa, 2 pi R tu apa. Kalau circular coil, formula dia ni. Kalau solenoid, formula dia ni ada dua. Kat dekat end ke dekat center. N ni dibahagi dua sebab apa? Magnet dia makin berkurang lah kalau dia duduk kat ujung. Okey. Kita tengok kepada resultant of magnetic field produced by current carrying conductor. Okey, yang ini kita nak tengok pada straight wire ya, sebab tadi dia cakap hanya untuk straight wire. So dia straight. Dia punya thumb ke atas, direction of current dia ke atas. So dia dia punya ada finger tu adalah magnetic field. So current ke atas, magnetic field. Maksudnya saya kertas, mana kertas? Ni kertas. Okay, saya ada kertas. So current ke atas. Current ke atas, so maksudnya saya punya medan magnet saya adalah anti-clockwise lah. So you punya magnetic field ni ada dua, clockwise atau anti-clockwise. Okay, kita tengok lagi yang lain. Macam ni. Yang ini you buatlah dia ke atas, so dia adalah anti-clockwise. Nampak tak dia buat anti-clockwise? Okay, selalunya kita tak pakai yang ini, kita pakai yang ini. Okay, yang ini dia keluar, out of page. So dia keluar, so medan magnet dia adalah anti-clockwise lah. Okay, macam mana media tahu dia keluar? Sini saya selalu bayangkan yang ini kertas. Ni kertas. So dia nak keluar daripada kertas. Kan page, page. Ni page. Macam ni lah, macam anak panah. Anak panah kan? Okay. So kalau dia langgar, dia masuk, dia akan jadi cross. So itu kita panggil dia into the page. Tapi kalau dia keluar, dia akan jadi dot kalau dia daripada luar. Dia keluar macam ni. Kita nampak dot. Dot. So dot tu adalah out of page. Masuk adalah cross. Okay. Yang ini tengok. Ni bayangkan page saya. So dia masuk. Ini kita panggil dia into the page lah. Dan masuklah, masuk. Masuk dalam page. Ni page. Ni page. Guna right hand grip. Masuk. So dia adalah clockwise. Yang ni clockwise. Okay. Boleh tak? Okay, macam ni pula. Okay, yang ini kalau saya tengok ni, current dia ke atas. So current dia ke atas. So dia akan menghasilkan current ke atas. So dia adalah anti-clockwise. Okay. Apa itu P? Ingat tak macam awak belajar chapter 1, awak ada Q1, Q2. Lepas tu awak ada A. A ni dia rasai medan dua-dua ni, electric field. Sama juga ni. P ni dia akan experience B. B orang ni. Saya budak-budak saya panggil B ni apa? Bangang. Kalau awak kawan orang bangang, dia bangang lah awak jadi. Kalau awak kawan baik, baik lah awak jadi. So dia akan rasa B lah, B dia ni. Okay. So macam mana nak tahu apa yang dia rasa? So kita akan lukis lah. Okay, so dia adalah nampak tak ni? Dia nak pergi kat P tu masuk. So dia adalah into. So B dia adalah into the page. Dan formula yang saya akan pakai adalah formula untuk straight wire lah. Di mana mu naught ni adalah permittivity free space. I tu adalah current. For pi rasanya. I tu adalah current. R tu adalah distance, jarak daripada sini ke sini. Yang ini memang kena pandai guna tangan lah ni. Tengok dia kata into the page. Okay, tak apa, kita buat lagi yang lain. Tak nampak lah yang ni. Okay. Bukan. Okay. Katakanlah ni, saya ada ni. So saya ada dua current. Current satu, current dua. So dua-dua current ni akan menghasilkan medan dia. Macam cerita Q lah. Q1 positif, Q2 negatif.
A duduk tengah-tengah. So ada berapa electric field dia rasai? Ada dua. Dia attract kat sini dengan attract kat sini. Depend lah, sebab dia kalau positif-positif repel lah. Ini dia ke sini lah. Itu kalau cerita pasal electric field. Okay, sama juga dengan ni. Yang ini dia merasai medan magnet. So dia merasai medan magnet. So apa yang dia rasa? Apa yang dia rasa ada dua lah. Okay, so yang ni kita akan buat tangan lah. So tangan dia ke atas, so dia akan jadi ni masuk. Masuk. So BX saya masuk. Okay, kalau untuk yang ni pula, ni masuk. So dia macam ni. Dia keluar. So BY saya adalah keluar. So dia akan jadi ni. Selalu kita buat yang ni lah. BX masuk, BX masuk, BY keluar. Masuk into the page, BY out of page. Boleh faham tak? Yang lukisan ni lah yang awak kena faham ni. Okay, ada lagi tak? Kita tengok lukisan lagi. Okay. Okay, contohnya ni tadi. Kalau you nak buat, selalu kita buat cara yang ni ni. Okay, macam mana tahu dot? Sebab saya bayangkan ada page. Ni page. So dia nak keluar. Dia bukan masuk, dia keluar. So that's why dia dot. Dia dot. IX adalah dot. IY pun dia nak keluar. So dia pun dot. Okay, lepas tu saya akan buat bulatan. Buat dua je bulatan. Keluar guna tangan lah. Tangan keluar. So dia akan jadi macam ni. Yang ini pun. Macam ni. Dia keluar. Ni keluar macam ni. Okay. So C awak dekat sini. Okay, so yang ini kalau satu lagi datang dia akan macam ni lah masuk. Ini BX. Yang ini dia akan keluar dekat ni. Ni bayangkan pintu rumah lah. Yang ini BY keluar. So that's why dia dapat bentuk macam ni. Yang ini kita jar. Yang ini takut awak buat sengit-sengit nanti. Selalunya kita buat yang bulat ni lah. Okay. Dah siap buat tu, dia bukanlah begitu mudah. Dia tak mudah seperti itu. Okay. So awak dah kira dia punya B. Okay, pertama sekali awak kena cari berapa banyak B. Dia macam cakap satu. Mula-mula kita cari berapa force acted dekat A tu. Sama jugalah berapa bangang yang ada dekat situ. Ada dua bangang. So awak kena cari bangang satu-satu tu lah. So cari BX. Apa formula BX? Ini. Ini adalah formula berdasarkan straight wire lah. So gunalah formula straight wire. Okay. Alright. So lepas tu awak dapat B. Dan BX awak adalah dia adalah masuk into the page. So jawapan dia adalah into the page lah atau upward. Okay. BY pun cari. Cari asasing dulu. Cari BY. So bila awak dapat BY, awak akan dapat out of page. Okay. So awak kena cari total sebab dia rasa 2B tambah. Tetapi kalau siapa-siapa yang out of page, dia akan adalah nilai B dia positif. Siapa yang into the page, nilai dia akan jadi negatif. So BA sama dengan BX tadi adalah into the page, so dia adalah negatif, yang ini adalah positif. So maknanya awak kena tambah tolak. So jawapan awak akan dapat negatif lah. Negatif menunjukkan bahawa dia adalah into the page. Yang ini kena, tak payah hafal lah. Awak pun nak hafal ni assignment, awak pun tengok. Tak perlu hafal, awak pun tengok. Cuma awak kena tahulah. Into the page negatif, out of page positif. Okay, belum habis lagi. Ini adalah kalau dia adalah case atas bawah. Satu paksi je Y. Okay, kita tengok satu lagi case. Macam ni eh. Okay, awak tengok ni. Ini masuk. Ni bayangkan page. Ada page. Ini adalah keluar. So dot. Betul. Yang ini masuk. So dia cross. Nampak tak dia buat cross. So satu dot, satu cross. So saya buat bulat. Saya buat dua. Buat dua je bulat dah cukup.
Okay, A dekat sini. Okay, dot keluar. So, dia macam ni. Cross masuk. Dia macam ni. Okay. Untuk A, dia macam ni. In. Dia B. X. Ni X punya kan? Ni Y punya. Yang ini. Ni oh masuk juga. So, ini adalah BY. So, that's why BX dengan BY awak adalah sama arah. Which is into the page. Macam mana cikgu tahu into the page? Bayangkan ini page. Pintu, pintu rumah, pintu rumah. Pintu the page. Ini nak masuk rumah lah. Sama jugalah kira BX. Kira BY. Dua-dua adalah into the page. So you just tambah. Tambah je. Tapi dua-dua dalam negatif lah. Sebab dia adalah into the page tadi. Into the page kan negatif. So dia into the page. Okay. Itu senang. Okay. Ada satu lagi. Ni senang. Ni semua senang ni. Sekejap. Saya nak tunjuk. Ni. Okay. Macam ni. Soalan macam ni pula. Contohnya soalan ni. Macam ni. So apa pula awak buat? Awak buat bulat dulu. Okay. Ini masuk. Okay. Masuk. So masuk adalah clockwise. Ni guna tangan right hand grip eh. Masuk. Buat macam ni. Masuk dia clockwise. Yang ini keluar anti-clockwise. Okay. So apa yang berlaku dekat sini. Saya akan besarkan bulatan saya ni. Yang ini dia pergi sini. Dia ke sini. So ini adalah B1. B1. Current 1 punya lah. P yang dirasai oleh medan current 1. Okay, yang ni pula kita buat besar ni macam ni. Macam tu. Ini adalah B2. Maksudnya dekat P saya ni ada dua lah. B1, sip, B2. So bila macam ni, dia tak semudah yang awak sangka lah. Awak kena buat macam chapter 1. Yang pertama sekali cari magnitude satu-satu. Cari magnitude satu-satu. Lepas tu buat table. Yang you kena resolve hanyalah B2 sahaja. Kenapa? Sebab B1 tadi sebelah sini. B1 sebelah sini. B2 sini. So cari resultant je lah. Cari resultant dia. Cari magnitude dia. Dapatkan direction. Macam biasa. Cuma masalah dia sekarang ni you kena tahu nak lukis tu lah. Saya tunjuk baliklah cara lukis dia. Okey, katakanlah ini X, ini I1, ini I2, ini P. Okey, dia suruh cari what is the magnetic field, total magnetic field B dekat P. Berapa B bangang yang dia rasai dekat P ni. So dia rasa dua bangang, satu ni I1 dengan I2 ni. Okey, so apa yang you kena buat pertama sekali, you kena lukis dia punya B. Ni masuk. So dia macam ni. Dia akan jadi macam ni. Masuk. So dia akan jadi clockwise. Disebabkan dia selari. So dia akan duduk dekat paksi yang sama. So bila saya lukis untuk next tu, dia akan jadi macam ni. Ni adalah B1 saya. So lukisan B1 saya untuk P adalah ke kanan. Sebab dia mesti cetuh. Cycle dia. Sebab cycle dia. Okay. Untuk I2, dia dot. Okay. So buat dua. Okay. Dot dia keluar. Dia adalah anti-clockwise. So dia punya pusingan akan jadi macam ni. Macam tu. So dia B2 kat sini. So B2 saya ada angle. Ada angle lah. Saya rasa yang angle tu saya rasa awak dah tak ada masalah. Masalah utama awak dia nak lukis ni dulu. Boleh tak? Boleh, lukis bangang. Lukis bangang, betul? Bangang kan? Saya pun cakap lah, saya cakap budak saya, cari bangang dia berapa. Berapa banyak kawan I dia kat situ, cari bangang dia. B2, B1. Sama, dia sama je konsep macam ni, awak dah lukis kan, yang pertama draw. Yang kedua cari bangang satu-satu tu. Bangang satu berapa? Bangang dua. Magnitude lah.
Yang ketiga, awak guna table. Yang keempat, awak cari magnitude. Yang kelima, awak cari tangent direction. Ha, cuma yang penting awak tahu nak lukis cari B tu je. Okay, yang ini hanyalah berlaku dekat dua. Sebab tadi awak punya learning outcome dua straight wire je. Macam mana? Ni outcome awak tadi. Dua straight wire. Ni. Ha, dia kata sketch certain format, ah tu straight wire. Okey, satu lagi kita akan lukis yang ni. Ah ha, ni adalah untuk circular coil dengan solenoid lah. Okey, saya pergi kepada circular coil dulu. Okey, circular coil. Apa cari ni? Cikgu. Ya. Yeah. Cikgu, tadi step keempat kelima apa dia? Baru step keempat dan lima. Oh, dia macam yang pertama tadi. Macam chapter pertama. Yang pertama, draw. Kedua, cari bangang-bangang tu semua. B1, B2. How many B lah you have there? Then yang ketiga, you buat table. Table. Yang keempat, find the magnitude. Magnitude tu yang square root tu. Yang kelima, baru cari direction. Tangent Okay, theta. faham. Ah, exactly macam chapter 1, force dengan E sama. Cuma now kalau untuk chapter 1 you cari F. Ah, yang mana attract positif positif, repel cikgu, positif negatif attract. Ah, itulah F dengan E. You cerita pasal charge. Kalau yang ini you tengah cerita pasal clockwise, anti clockwise, clockwise, anti clockwise. You guna right hand pusing clockwise ke, anti clockwise ke? Ah, skill tu yang you kena dapat dulu. Kalau you dapat tu baru you boleh follow ni. Sebab kalau you salah draw habislah. Ha, so make sure yang the one that you draw tu kena betul lah. Dan dia hanya berlaku dekat two parallel wire je. Ha, kalau awak tengok tadi pun soalan dia semua berlaku dekat parallel wire. Okay, untuk ini coil. Okay, untuk coil macam mana pula lukisan dia? Untuk coil tak ada kira-kira. Sebab tadi yang kira-kira tu untuk parallel wire je. Okay, untuk coil. Okay, coil sama jugalah ini page. Ha, ni kita bayangkan page lah. Ni page. So I ni nak keluar. Keluar dot nampak tak? Ha, dia buat dot nampak keluar. Yang I satu lagi ni, ni I satu lah I dua. I dua ni dia I sama sebab dia current ni datang ni datang sini. That's why saya tak boleh buat I satu, I dua. Sebab dia I yang sama. Dia masuk, dia keluar tempat yang sama. Masuk 10, I masuk 10, sini pun 10, sini pun 10, dia tak ada rintangan. Okay, I ni dia nak keluar. So that's why dia buat cross. Okay, kita guna tangan. Ini keluar, so dia jadi anti-clockwise. Yang ini masuk, dia jadi clockwise. Okay, kita lukis eh. Dot dengan cross. Dot dengan cross. Buat dua kali je. Jangan buat banyak-banyak. Ha, buat dua je. Dot clockwise. Eh, anti-clockwise. Cross clockwise. Okay. Awak tengok dekat sini bahagian ni. Eh, yang ini naik atas. Ini pun naik atas. So, dia ada satu medan naik ke atas. Lepas tu kena buat ini dan buat ini. Ha, kena ada tiga line lagi lah. Sebab maksudnya, this is your north, this is south. So, call ini dia punya north ke atas, dia punya south kat bawah. Sebab anak panah dia ke sana. Ha, tengok balik awak punya ni. Ha, ni betul north and south. Ha, so maksudnya dia punya north and south dia. This is how we determine dia punya north and south lah. By using right hand grip. Okay. Kalau contohnya macam ni pula. Okay, ha, macam ni kan. Ha, R tu adalah radius ya. R tu radius. Ha, formula dia B mu naught and I over 2R. R tu adalah radius ya. And tu number of loop lah. Berapa loop yang ada. Berapa loop yang ada. Ha, berapa loop yang ada kat situ lah. Okay. Ha, yang ini adalah untuk solenoid. Solenoid sebenarnya adalah pada long wire yang dia wound menjadi loop secara geometrical lah. Ha, that's why saya kata semuanya asal usul dia daripada wire. Okay. So kalau awak tengok ni, ni banyak awak kena lukis. Okay. Ni bayangkan page. Ini keluar. Masuk. Keluar. Ini keluar. Keluar X. Masuk, sorry, keluar dot, masuk X, ni dot, ni dot, ni dot, ni X, ni X, ni X.
Kenapa saya kata ni dot? Sebab tengok ni keluar. Masuk. Ni keluar nampak? Keluar. Masuk. Keluar. Masuk. Keluar. Masuk. So, lukisan awak akan jadi, kita tak akan lukis yang ni. Kita akan lukis yang ni. Ni. Dot, 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 dot. Cross, 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 cross. Okay, so kalau saya lukis, jadi saya akan buat macam ni. Dot, dot, dot. Cross, cross, cross. Buat berapa bulatan? Buat dua je. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Tak boleh intersect eh. Dot, anti-clockwise. Anti-clockwise, anti-clockwise, anti-clockwise. Cross, clockwise. 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 Okay. So, apa yang kita nampak? Kita nampak kat bahagian ni. Tak tahulah awak nampak ke tak? Ini. Semua nak menuju ke sana. Yang ini pun semua nak menuju ke sana. Yang tengah ni, semua nak menuju ke tengah. So maknanya tengah ni awak kena buat tiga tu lah. Saya ni dah salah lah ni sebab saya dah intercept. Lepas tu tak boleh intercept. So gambar raja dia macam mana? Kena macam ni. Maksudnya you kena buat bulat ni. Satu. Bulat ni satu sebab dia sama semua. Lepas tu ada tiga intercept ni. Ada mesti tiga, tiga ke lebih, boleh lebih random? Tak boleh. Mesti tengah-tengah ni tiga je. Tak boleh lebih. Tengah-tengah ni tiga sahaja. Oh, okay. Okay. Itu lukisan dia lah. Yang ni tak ada. Dia tak suruh cari bangang dia, tak ada. Nilai bangang tu hanya dekat straight wire je. Yang ini dia boleh tanya. Sekejap. North kat sini lah sebab dia menuju ke sana. Yang ini dia boleh just tanya kira saja, kira biasa. Kira biasa. Bukan yang macam tadi yang lima kena buat tu. Yang ni dia hanya boleh tanya direct. Okay, berapa B kalau dekat center? Berapa B kalau dekat at the end? Itu je. Masukkan nilai lah. Okay, jangan confuse antara N besar dengan N kecil. N besar adalah number of turn. N kecil number of turn per unit length. Contohnya dia ada bagi 100 turns per cm. So ini bukan N besar tau. Ini N kecil. Ini N kecil. So kena tukarlah 100 bahagi 1 darab 10 negatif 2. Kenapa darab 10 negatif 2? Sebab dalam meter. Kalau dia bagi 100 turns. Ada cerita dia. 100 turn. Dah tutup. Tak ada apa-apa ayat belakang dia. So itu N. So jangan confuse antara N besar dengan N kecil. N kecil adalah refer kepada number of turn per unit length. So mungkin dia bagi 50 turns per meter. 50 lah. N awak. Tak perlu tukarlah unit. Kalau dia bagi 50 turn per mm. Kena tukarlah mm ni. Okay, boleh. Tapi yang tadi yang saya ajar tadi tu, yang kira-kira tadi tu, itu sketch je tau semua tadi tu. Yang saya ajar kira-kira ni hanyalah untuk parallel wire saja. Untuk yang tadi tu tak ada. Tak ada yang tahap yang ni tak ada. Ini hanya untuk wire saja. So ingat kita ada tiga lah. TCC. Sekejap tadi Iman tanya. Straight wire, coil dengan solenoid. Apa dia tanya Iman? Yang tadi lukis magnetic field tu kat tepi nak tiga ke satu cukup? Magnetic field. Magnetic field apa ni? Magnetic field apa? Yang tadi solenoid tu. Dia tepi ni. Tepi dia nak berapa? Tepi mana? Tepi paling tepi. Yang ni. Tak, yang tepi mana? Yang bahagian bawah. Ni yang straight ni, bukan? Nak satu, berapa? Satu je, satu je.
Bulat ni setiap kali you buat cross ke atau dot, dua je, dua bulatan saja. Okey, yang satu ni adalah hasil gabungan semua. Sebab kalau awak tengok ni kan macam ni, ha, contohnya soalan ni. Soalan ni bagus juga ni. Dia kata dia ada two straight wire, dia suruh lukis medan magnetic field line pattern untuk same direction. Okey. So kita ada ke atas dan ke atas lah. Okey, apa yang saya akan buat? Saya tak akan lukis macam tu. Saya akan lukis dot dengan dot. Ha, ini current saya lah. Current satu, current dua. Dua-dua out of page. So lepas tu saya akan lukis dua bulat. Ha, dua bulat. Okey. So keluar adalah anti-clockwise. Okey. Lepas tu saya tengok. Eh, yang ini dengan ini arah dia sama. Semua nak ke sana. Yang ini atas ni pun arah dia ke sini. So dia boleh jadi cermin mata. So dia akan menghasilkan cermin mata. Macam ni lah. Itulah jawapan dia ni. Kita akan lukis yang ni. Cikgu, ha, tengah dia tak ada ke? Tengah tak ada. Tengah tak ada sebab tengah dia satu atas, satu bawah yang nak lukis apa. Tengah hanya ada bila dia same direction. Okay, kita tengok yang tengah. Okay, macam mana pula yang tengah? Okay, yang ini satu atas, satu bawah. Okay, kita buat satu dot, satu cross. Okay, buat dua bulatan. Dua bulatan. Okay. Yang ini akan jadi anti-clockwise. Anti-clockwise. Apa ni? Anti-clockwise. Yang ini akan jadi clockwise. Clockwise. Okay. So, yang ni ada tengah. Macam mana, kenapa yang ni ada tengah? Tengok ni. Seorang nak ke sini, seorang nak ke sini. Saya tak boleh buat cermin mata. So, dia faham. Punya straight. Dah, dia tak ada cermin mata. Dia tak adalah, dia tak pakai cermin mata. So, dia gambar rajah dia adalah. Alamak. Gambar raja dia adalah ini. Ha. Kita jarang buat yang kita ini. Ha. Cermin mata hanya wujud kalau dia adalah same direction macam tadi ni. Ha, ni. Ke sini, ini pun ke sini. Ha, sama arah. Atas pun sama arah. Baru boleh buat cermin mata. Okey, boleh? Tak tahulah boleh ke tak boleh. Ha. Ini boleh, madam. Okay, so saya stop sampai inilah. So nanti saya masuk force. Force pula ada tiga jugalah. So tinggal 4.3 dengan habis lah. Rasanya esok boleh habiskan. So Jumaat saya nak tengoklah draft jawapan. Okay, boleh? Apa ini adalah assignment, jangan pening-pening sangat kepala, boleh tengok buku, benda yang boleh tengok buku, tengoklah buku. Benda yang tak boleh tengok buku, baru nak pening. Ini benda tengok boleh tengok buku, tengok, refer. You can look at the notes, you can look at the internet. Boleh cari, cari, kena cari. Jangan nak harap ke orang, jangan ada tajiman je. PSPM objektif ke subjektif? Alah, tak tahulah saya. Itu tak tahu, itu no comment. Tak tahu lagi.